berawal dari mobil minibus yang dikemudikan oleh Sugianto Sinaga dari arah Kisaran mau menuju Medan, diduga hendak mendahului kendaraan yang ada di depannya. Secara bersamaan muncul dari arah berlawanan mobil barang jenis dump truck sehingga tabrakan pun tak dapat dihindari. Selain itu, sebuah mobil yang berada di belakang truk menabrak bagian belakang truk yang berhenti secara tiba-tiba. Kasat Lantas Polres Batubara AKBP Eridal Fitra mengatakan, tiga truk yang terlibat dalam kecelakaan beruntun mengakibatkan supir minibus kritis. Diketahui supir tersebut warga Desa Aras Kecamatan Air Putih Batubara, sedangkan pengemudi dump truk melarikan diri dan masih dalam pengejaran petugas. Korban segera dilarikan ke Puskesmas 50 untuk mendapat perawatan medis. Hasil pemeriksaan awal, korban mengalami patah tulang pada bagian paha sebelah kanan, sedangkan penumpangnya mengalami luka ringan. Tadi ada kecelakaan sekitar jam 5 kurang, mobil tronton dengan mobil Isuzu Panther. Arahnya mobil tronton mengarah dari Medan menuju ke Kisaran, sedangkan Isuzu Panther mengarah dari Kisaran. Dan di belakang mobil truk ada mobil Avanza yang mungkin terlalu dekat, langsung menabrak pantai-pantai juga. Untuk korban jiwa ada, Dan? Untuk korban jiwa, tentunya pengemudi melihat kondisi mobilnya seperti ini. Jadi pengemudi mobil Panther dengan yang ada di sampingnya mengalami luka-luka sementara dari pantauan kita tadi, langsung dibawa ke rumah sakit Puskesmas 50. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan.